الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى بالفرمان يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman Allah menghitab orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya ayuhal ladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tulhikum amwalukum wa la awladukum ini uh, pakai lanahi ya lanahi fa'ilnya amwal ya lil Lilghaibah La tulhikum Jangan sampai membuat kalian lalai Jangan sampai membuat kalian lalai Apa? Amwalukum harta-harta kalian Jangan sampai harta-harta kalian membuat kalian lalai Lupa Wala aula dukum Jangan pula anak-anak kalian membuat kalian lupa zikrillah daripada ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika orang yang melakukan hal tersebut artinya membuatnya lupa harta dan anak. Anak dan harta membuat orangnya lupa daripada ingat kepada Allah faulaikahumul khosirun. Maka, pada hakikatnya, merekalah orang-orang yang akan rugi. Ya. E, pekerjaan anak, jangan sampai keduanya ini menghalangi kita untuk zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, di antaranya zikir sering diucapkan, zikrullah itu adalah banyak al-ilm, ilmu, ya, jangan sampai. Eh, anak dan harta membuat kita menjauhi ilmu, ya, meninggalkan ilmu, atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila ini sampai menghalangi kita, maka kita termasuk orang yang rugi, orang beranggapan bahwa kerugian itu bagi orang-orang yang tidak menjadi kaya yang tidak bisa bermewah-mewahan padahal hakikatnya di sisi Allah orang yang merugi adalah orang yang jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innama amwalukum wa awladukum fitnah sesungguhnya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fit Nah ujian dari Allah subhanahu wa taala, wallahu indahu ajrun azim dan Allah padanya pahala yang sangat besar. Kalau kita mengedepankan Allah daripada harta dan anak-anak kita, maka pahala besar sudah menanti kita disiapkan oleh Allah untuk kita. Namun, bila kita mengedepankan harta dan anak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pupus terlewatkan dari kita. Kebalasan dari Allah yang sangat besar, karena itu yang gagal pupus untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah, merekalah orang-orang yang rugi. Faman ikhtara ma lahu wa waladahu ala ma faqad khasira wa Orang yang memilih harta, yang memilih anaknya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Daripada apa yang disiapkan oleh Allah Maka dia adalah orang yang merugi dan orang yang tertipu dengan kerugian yang sangat besar Cinta dunia adalah hal yang tidak disenangi oleh Rasulullah, tidak disenangi oleh Allah, oleh para sahabat dan para ulama. Dan harta adalah di antara yang mereka celah, yang mereka hina, yang mereka hindari. Karena apa Rasulullah mengatakan hubbul mal syaraf Yumba, nifak fil galbi kama ma ul baqla. karena cinta harta dan kedudukan cinta harta dan kehormatan membuat tumbuh penyakit nifak eh, penyakit nifak penyakit nifak ini bukan penyakit biasa ini penyakit yang lebih bahaya daripada kanker lebih bahaya daripada kanker karena orang kena kanker ujung-ujungnya mati tapi kalau kena nifak bukan nyawanya yang mati tapi hatinya yang mati kalau sudah hatinya mati kita ketahui nggak ada yang bisa selamat di hari kiamat kelak kecuali ilaman atau bigal bin salim eh, kalau sudah hatinya mati penuh dengan kenifakan Innal munafiqina inna fid darkil asfali minan Nar, orang-orang munafik tempatnya di dasar nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang bisa menolongnya. Bisa menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, kama bitul ma, ul bakla. sebagaimana air bisa membuat tumbuh, ullah bakla, uh, sayur-sayuran atau rumput. Nah, kalau sudah musim hujan, rumput itu cepat tumbuhnya. Eh, setiap hari disirami semakin cepat tumbuhnya. Begitulah cinta harta dan kedudukan atau kehormatan membuat seseorang akan tumbuh di dalam hatinya sifat munafik. oleh munafik berada dalam tubuhnya, dalam hatinya nggak dihilangkan, nggak dijauhkan, maka tempatnya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Ma'dzibani daryani, ursila fi zariibati ghanamin biaktsara fasad dan atau ifsad dan fiha min hubbisyaraf wal waljahu fi dinir rajulil muslim." Kalau ada serigala dua yang sangat buas kelaparan dilepaskan di kandang kambing nah, dua serigala buas dilepaskan di kandang bak kambing walaupun kambingnya banyak tetap mereka akan ketakutan melawan dua serigala yang sangat lapar dan buas ini ketika kambing itu uh, ketika dua apa serigala itu dilepaskan otomatis Kambing yang ada di dalamnya lari, nabrak sana nabrak sini sampai membuat kekacauan yang ada di dalamnya. Kan seperti itu. Walaupun mungkin luas kadangnya lebar, memanjang misalkan ya satu hektar. Kalau sudah ada dua serigala ditaruh di situ, yang walaupun itu luas satu sama lain bisa tabrakan. Kenapa? Ketakutan karena ketakutan merusak suasana yang awalnya mungkin hening di situ menurut mereka dari, dari para kambing ketika dimasukkan ini membuat semuanya kacau begitu juga cinta kehormatan cinta harta cinta kedudukan itu bila masuk di hati seorang manusia di uh, agama orang yang Islam di dalam ibadahnya orang Islam maka har, cinta harta cinta kehormatan dan kedudukan akan membuatnya rusak bahkan lebih parah daripada dua serigala yang dilepaskan di kandang kambing orang kalau sudah cinta dunia di antara maknanya din adalah al ibadah atau to'ah ya. Kalau ibadah orang yang mencintai dunia gak mungkin akan bisa khusyuk. Orang yang cinta kedudukan atau cinta kehormatan gak mungkin bisa khusyuk. Bakal sholatnya ini kacau balau Yang difikirkan keuntungan, yang difikirkan bagaimana bisa menduduki jabatan yang tinggi, yang di, yang difikirkan bagaimana bisa mendapatkan kehormatan di mata manusia. Merusak solatnya, merusak ibadah-ibadahnya. Kenapa cinta harta, cinta kehormatan, dan cinta kedudukan? Karena itu, harta ini sangat mereka benci, tidak mereka senangi dan e, ingin mereka hindari, ingin mereka tinggalkan. Di antara e, yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang hinanya dunia yang membuat kita akhirnya dapat, kalau kita mau merenungi, menghindari, atau e, menjauhi dunia, harta kita jauhi. Jadi, seakan-akan kita tidak akan ingin menjadi orang yang kaya. Kalau memang benar-benar kita renungi, kita letakkan dalam hati kita. Mungkin sering kita mendengarkan daripada hadis ini, tapi hanya sekedar kita dengarkan apa yang, yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Akhilah ubni Adam Salasa. Teman, dekat. Kalimat Al-Akhila Itu e, Jamaknya Khullah ya. Khalil ya, Khalil itu Yang sangat dekat Lebih daripada Sodik atau lebih daripada e, Rafiq Itu Khalil Lebih ya. Teman yang sangat dekatnya manusia Itu ada ada Tiga yang selalu mendampingi membarengi ada tiga tapi dari setiap hal ini satu sama lain ada yang berpisah ada yang tetap menemani wahidun yatba'uhu ila gabdiruhi ada satu yang akan menemannya sampai nyawanya dicabut jadi masa pertemanannya sampai nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu kada luar sah terus nggak mungkin akan menjadi teman kita tidak akan menemani kita pindah kepada orang lain ibarat habis manis sepah dibuang kita kumpulkan kita kumpulkan kita kumpulkan sampai menjadi kaya raya mati harta itu menjadi milik siapa ahli waris pisah langsung ketika kita wafat harta itu sudah tidak menjadi milik kita karena itu kalau sudah sampai ada yang dikubur, itu wajib digali. Karena itu milik hak waris, bukan miliknya mayit. Yang masih menjadi milik mayit, itu kalau hartanya ada yang belum dizakatkan, harus dizakatkan. Eh, kalau punya utang harus dibayarkan. Itu yang masih menjadi miliknya. Tapi gak, gak ikut ke kuburan, harus dikembalikan kepada orang-orang atau kewajiban-kewajiban yang belum ia jalankan. Selebihnya menjadi hak waris nggak punya apa, apa jangan jangan sudah meninggal masih sakit parah aja sakit parah yang dikhawatirkan dengan sakit itu dia mati dia nggak bisa wasiat lebih daripada sepertiga bayangkan ini masih hidup loh dia dia nggak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga nanti kalau saya wafat semua harta saya saya berikan kepada fukar al-masakin nggak bisa yang jadi hanya sepertiga Selebihnya apa kata ahli waris Kalau ahli waris mengatakan oke okay, baru bisa Kalau enggak, enggak bisa Apalagi sampai nyamanya diambil Sudah berhenti Ditinggalkan kita oleh Harta kita Yang kedua Membaringi kita sampai kuburan Ketika sudah dikubur kita Ditinggal kita Siapa? Keluarga kita Teman-teman kita yang ada di, sur, di di dunia ini Kita mati Gak mungkin mereka akan menemani kita Walaupun misalkan istrinya mengatakan Aku cinta sehidup semati dengan kamu Dikubur bareng Gak mungkin ya, Karena sangat cintanya sudah saya dikubur bareng Gak ada Bisa sudah Sat, Ketika sudah meninggal selesai Kalau dia mungkin Sudah tua ya gak rabi maneng ya, Tapi kalau masih muda Selesai masa idah, dia menikah lagi. Apalagi orang yang tidak mau menjalankan syariah agama Islam, dorong teh ya Walaupun pernikahan itu tidak sah, tapi tetap dia jalankan. Walaupun terjadinya itu hanya perzinahan, tapi tetap dia jalankan. Setelah dia meninggal, keluarganya dikubur selesai. Oh, sebelum dikubur, historis, nangis, sad di mengalirkan air mata. Mari dikubur. Wis. Ya, sudah selesai kecuali yang memiliki anak-anak yang berbakti. Ya, keluarga yang ingin derajatnya apa yang meninggal ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selalu membacakan Al-Fatihah, doa, tahlil, menziarahi. Yang enggak? Ya, sekarang kuburan kita lihat. Kuburan itu bersih apa enggak? Ketoro, ya. Kotor, kalau bersih berarti gak tahu diziaro, apa sering diziaroi? Ya, kalau bersih sering diziaroi, kalau kotor gak keramu tanda, kalau itu gak pernah diziaroi. Sudah dilupakan oleh keluarganya, sudah gak menemani lagi ditinggal, ternyata hanya satu yang akan menem Menemannya sampai di padang mahsyar kelak. Iya. sampai di padang mahsyar, apa amal? Ibadah sodako harta yang ia keluarkan karena itu Imam Ali mengatakan ketika mem memiliki satu dirham diletakkan di tangannya ada Imam Ali radhiyallahu anhu diletakkan di katanya Imam Ali ama inna malam ma takhruj ani lam tanfauni malam takhruj ani la tanfauni kamu ini wahid dirham selama kamu nggak keluar dariku kamu nggak akan memberikan manfaat Berapa yang kita miliki Di rekening kita Di lemari kita, di berangkas kita Berapa ratus juta Berapa miliar Semuanya itu memberikan manfaat kepada kita Kapan memberikan manfaat Secara duniawi aja kalau kita keluarkan Kita simpen dok Iya, yeah. kita simpen dok Manfaat huh? Jangankan Ratusan ribu atau puluhan juta triliunan kalau hanya kita simpen memberikan manfaat kapan manfaat ya kalau dalam segi dunia ya kalau kita belikan makanan belikan kendaraan kita pakai itu baru manfaat itu di dunia itu di dunia terlebih lagi di akhirat kita tumpuk sebanyak apapun harta kita kalau nggak keluar di jalan Allah nggak akan memberikan manfaat sama sekali nggak akan nganggur eh seperti punya istri tapi gak bisa digawe apa apa nganggur gak ada manfaatnya ya asal gak usah rapi buat apa punya istri tapi nggak mau karena ini punya harta tapi nggak dipakai bayang dong wis jadi kita punya mobil misalkan mewah miliaran hartanya Diteluk dok usah tuku orang ngosorum telok endok kalau pengen hanya dilihat punya punya harta itu kan dipakai. Nah, Imam Ali mengatakan kamu ini dirham nggak akan manfaat kalau nggak keluar. Jadi keluar baru manfaat. Beda tapi kalau Imam Ali keluarnya bukan untuk nafsi, bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikeluarkan. Makanya Rasulullah itu sampai kalau misalkan masih tersisa harta dalam dirinya, ya, salat salam gopo kalau kita sholat salam gopo toko gopo dagangan gopo kerjaan tapi kalau Rasulullah gopo masih nyisakan harta jadi malam kalau punya harta masih di rumahnya nggak bisa tidur dikeluarkan yang kira-kira sopo kayak gini sih mampu wes gak usah kabeh, wes ya yeah, yang punya satu juta satu sewa wes eh yeah, gopo mek satu sewa aduh duit ku sak juta satu sewi harus tak so tak kono dino ki harus metu aku golek wong sing perlu disodak koi nah, saya gak usah repot ya kari transfer yo, yo, no, no ya ya ono sing dibutuh no ya kari transfer dok jangan banyak banyak sudah dari harta kita sebagian kecil aja kita berat nah, padahal itu yang eh, di di apa di, uh, tidak disenangi oleh para uh, para ulama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu uh, diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah uh, jadi ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu memberikan jatah untuk untuk ummahatul mukminin, istri-istrinya Rasulullah. Setiap bulan atau setiap tahunnya itu ada jatah untuk mereka. Nah, dikirim setiap tahunnya itu dikirim jatah untuk mereka selama setahun seperti diambilkan dari baitul mal karena uh, istrinya Nabi setelah wafatnya Nabi mereka nggak boleh menikah haram bagi siapapun untuk menikahinya nah, sedangkan perempuan kan nggak mungkin bekerja nah, mereka dicukupi dari mana dari baitul mal eh, dari baitul baitul mal lah diambilkan dari baitul mal dikirim kepada mereka istri-istrinya Rasulullah di antara mereka adalah Zainab binti Jahash. Ya, Zainab binti Jahash. Yang mana beliau itu sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa beliau menjadi istri pertama yang akan nututi Rasulullah. Kalau keluarga pertama adalah Sayyidah Fatimah. Tapi kalau istri pertama adalah Zainab binti Jahash. Nah, karena Rasulullah mengatakan pertama kali yang akan nututi aku atwalukun yang paling panjang tangannya jadi itu bahasa kiasan. Kalau bahasa kita panjang tangan itu maling yo. Yo. Kalau bahasanya Rasulullah panjang tangan itu sering sodako. Seneng sodako. Jadi yang paling nututi Nabi, yang paling cepat nututi Nabi dari istrinya yang paling sedekah. Yo. karena mereka istrinya Nabi, cinta kepada Nabi, ya kepingin dan kumpul dengan Nabi, pisah dengan dengan Nabi nggak enak. Akhirnya Uh, ya paling cepat sodako paling gampang sodako dari sinyal Nabi adalah Sayyidah Zainab binti Jahash dikirim harta Katanya Zainab binti Jahash, apa ini? Mereka yang melayani beliau mengatakan Arsalahu ilaiki Umar bin Khotob. Ini dikirim oleh Umar bin Khattab Yang diberikan kepada anda Katanya Zainab binti Jahash, istrinya Rasulullah Ghafarallahulah Mudah-mudahan Allah mengampuni Umar. kana laha Diambilkan kain, dipotong kecil-kecil, ditaruh e, apa harta yang diberikan oleh Sedina Umar itu beberapa dibagikan kepada kerabat-kerabatnya. Anak-anak yatim. Ibarat sekarang itu gampang ditaruh di amplop. Ya. Misalkan satu juta diambil lima puluh ribuan, diberikan kepada kerabatnya, diberikan, kepada anak-anak yatim. Langsung, ya. kalau kita dapat satu juta, ya lima lah, betul, lima Kalau beliau semuanya langsung, seperti kisah saya, Aisyah, ya, nggak punya makan untuk buka, dapat 20 dirham langsung keluar. Katanya pembantunya, coba engkau sisakan sedikit buat kita buka katanya saya tidak saya coba kamu ingatkan sampai lali buat dirinya lupa ini dikeluarkan langsung oleh Zainab binti Jahash semuanya dibagi secara merata kepada kerabat keluarga dan anak-anak yatim kemudian mengangkat tangannya ya Allah mudah-mudahan tahun tahun ini eh, ini adalah tahun terakhir mudah-mudahan tahun yang akan datang aku tidak akan mendapatkan pemberian umar lagi Akhirnya di tahun itu pula beliau wafat. Menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak sampai mendapatkan lagi pemberian daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Al Imam Hasan Al Basri beliau mengatakan wallahi demi Allah ma dirham ahadun illa tidaklah ada seorang hamba Mem memuliakan dunia mem 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 mengistimewakan harta Kecuali ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak uh, Banyak uh, Apa namanya uh, Celahan mereka terhadap dunia eh, Terhadap dunia Mereka enggak sama sekali Meletakkan dunia di hatinya Bahkan sampai uh, Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Guradi Pernah mendapatkan harta yang sangat besar Pernah mendapatkan harta yang sangat besar Dikeluarkan semuanya Disodakahkan Ada satu orang Memberikan saran Coba engkau simpan untuk anak-anakmu Di masa depan di engkau wafat Ini harta untuk anak-anakmu Katanya Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Gurati Enggak Aku simpan ini Untuk diriku sendiri ketika di hari kiamat Ketika bertemu dengan Allah Aku mendapatkan pahala daripada apa yang aku sedekahkan ya, Anakku ya urusannya anakku Harta yang aku dapatkan ini Semuanya aku sedekah Untuk celenganku kelak di hari kiamat Ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan aku Beri celengan untuk anak-anakku Allah jadi anaknya sudah diajarkan Beriman kepada Allah Meyakini Ar-Razak Wallah Enggak seperti orang tua zaman sekarang ya Orang tua zaman sekarang Pemikirannya Itu Ar-Razak Wal-Masna Yang memberikan rezeki Itu adalah pabrik Jadi yang difikirkan Bagaimana anak ini sekolah Punya ijazah Kerja ke pabrik secara tidak langsung anak ini disekolahkan dapat ijazah jadi budak itu yang dipikirkan orang tua zaman sekarang eh bukan yang memberikan rezeki ada adalah Allah yang diajarkan oleh Muhammad bin Kaab al Karabi bagaimana itu beliau mengajarkan aku berikan celengan untuk anak-anakku Allah jadi harta ini biar aku sedekahkan nanti rezeki yang kepada yang akan mereka dapatkan itu dari Allah diajarkan keyakinan kepada Allah selesai sudah kenapa rizki itu Allah yang memberi nggak perlu kita kumpulkan untuk anak-anak saya wis mari anak kamu itu punya rizki sendiri kamu punya rizki sendiri ya memang Rasulullah mengatakan bahwa e, meninggalkan anak-anak dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka tidak memiliki apapun sehingga mencari meminta-minta kepada orang benar tapi lihat riwayat hadis itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud terjadi karena putrinya anaknya saat itu hanya satu perempuan dan beliau sakit parah kalau laki bisa bekerja mereka bisa mencari sendiri, bisa usaha sendiri. Karena ini perempuan nggak layak untuk keluar, sehingga kalau mereka kalau dia punya harta yang banyak, ketika ayahnya wafat masih aman, masih bisa menikmati hartanya, tidak membuat ia sibuk untuk bekerja, apalagi sampai meminta-minta menghinakan dirinya. Lo mungkin tetap disi disiapkan untuk anaknya tapi mempersiapkan Allah di dalam hati mereka itu lebih baik daripada mempersiapkan harta untuk mereka. Karena bukan sedikit mereka yang disiapkan harta eh ternyata hartanya dibuat foya-foya, dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga habis ngenas. Dan tetap ujung-ujungnya menjadi orang-orang yang meminta-minta. Nah, karena itu Hinanya dunia ini jangan sampai membuat mulia di hati kita, istimewa di hati kita. Jangan sampai uh, dunia itu melekat di hati kita. Cukup dunia kita, harta kita itu di saku kita, di rekening kita. Jangan sampai di hati kita. Lah, sebagai contoh, kalau harta kekayaan kita yang kita miliki itu tidak berada di hati kita, bayangkan harta itu hilang seketiga kita punya rekening 1M. Ya, kita punya rekening 1M. 1M kita wong sing duwe M nek ngene ya. Kita punya rekening puluhan juta misalkan. Kira-kira us -kira, kita nyelengi per tahun-tahun sampai puluhan juta. Ya, moro-moro bangi bangkrut semua bank bangkrut Blokir semua. Enggak tahu kemana Wis gak iso sama sekali lah. Iya apa yang terjadi pada diri kita? Kira-kira apa? Ini ini untuk ngetes diri kita ini. Kita ini cinta harta atau enggak? Kira-kira kalau itu terjadi, bagaimana diri kita? kulli hal? Hah? Mungkin? rai rai cinta dunia gapeyo. Kalau kita berat untuk mengatakan hal tersebut, hal-hal seperti itu sulit karena apa kita masih cinta dunia hati kita ini harus kita kita keluarkan cinta harta ini harus kita keluarkan dari diri kita dengan apa ya ini cerita cerita orang orang terdahulu bagaimana nasihat Rasulullah para sahabat para ulama tentang hinanya dunia agar membuat cinta dunia ini keluar dari diri kita cinta harta keluar dari diri kita sehingga benar benar kita bisa mencintai Allah mengedepankan Allah dari segalanya lebih mengutamakan Allah dari segalanya. Kalau benar-benar ketika itu terjadi seperti yang dikatakan Imam Abdullah bin Al-Haddad, andai andai seluruh kota Tarim ini habis, nggak ada yang memiliki apapun. Dan aku akan bisa aku akan memiliki kewajiban untuk memberikan mereka makan semuanya dalam keadaan gak punya apapun tidak bergerak sedikit pun hatiku eh tidak bergerak sedikit pun hatiku keraguan akan untuk mencukupi mereka Gak ada cinta dunia dalam hatinya juga seperti cerita uh, orang yang soleh orang yang soleh ketika hartanya hilang hartanya sangat besar dan ditemukan di waktu bainal isya'en gak ada kesedihan sama sekali eh, itulah orang-orang yang hatinya benar-benar tidak mencintai dunia dunia hanya ada saku hanya ada di rekening hilang ya sudah ya, hilang ya sudah dan yang ada di hati mereka seperti yang dikatakan Imam Abdullah bin Haddad li ghairik la ilaik gusim lak hasilun ladaik yang dibagi untukmu akan kamu dapatkan yang dibagikan orang lain tidak akan kamu dapatkan pasti akan kepada dirinya nah, karena itu harus kita usahakan diri kita ini tidak mencintai dunia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم واتثق بالله رب الخلائقين ولا ترتجي في والدر غيره تبارك من رب قدير وخالق فليس لما خلوك من الأمر ها هنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادقين هو الرب لا رب سواه وكلهم عبيد وتاهة الحكم من غير فارقي نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعد آس ومارقه بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخلف بالخذلان كله مفارق فسال ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والطرائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمته الصدق والإخلاص من غير عائق فنال الذي كل المطالب دونه فلله من عيش جريم ورائج دون وتقريب وانصا بحضره مقدسه في منتهى كل سابقين فاهن على عيش الاحبة كم نسى عليه وكم دمع على الخد دابقين والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا على سجي مخلوقاتك أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا ما قدر انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر لاتقي علما ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل ونغفر واغفر فصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الهك دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك فاسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز ان خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديواني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي <applause> ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي لديك صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن فقير مقدم محمد فقير المقدم سيدنا عبد الرحمن السكة وأولاد بكر شكرا وأمر المخبر وإخوانهما الحبيب عبد بن بن بكر الأدروس وأولاد بكر عدن ثم إلى سيدنا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأخيه عقيم سالم سيدنا أحمد بن محمد سيد سيدنا عبد الرحمن بن محمد عبد الجوف المولى عرش سيدنا يوسف بن عبد الله الحسني وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم ثم إلى روح سيدنا سيدنا قطب الانفاس الحبيب مر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس الارشاد وغاوز العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عالم بن محمد الحجات واصوله وفروعهم والمنتسبين اليهم ثم الى الامام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد بن عمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ثم إلى إلى رحي سيدنا الإمام الحبيب يدرس بن عمر الحبشي الحبيب علي بن محمد بن حزن الحبشي الحبيب شيخا بن علي الزقاب الحبيب أبو بكر بن محمد الزقاب الحبيب عبد الله بن عمر الشادري وجميع أولاده ثم إلى رحي سيدنا الجد الحبيب جعفر بن شيخنا الزقاب جميع أولاده ثم إلى الحبيب أبو الحبيب علوي بن الزقاب الزقاب وجميع أولاده الحبيب علوي بن الحبيب عبد القادر بن حسين الزقابل بن محمد الزقاب جميع أولئك كان أجمعين ثم إلى أرواح والدينا والديكم أماتنا أمواتكم أمات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج قلوب المسلمين ويختم لنا بالحسن وراضنا عنا بخير الموت وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء سبيل ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى ويجعل ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل ولا يسلد علينا ما لا يرحمنا وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله سبحانه وتعالى يباركنا فيما مضى وما بكى من ويباركنا في, في في شعبان ويبلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام ويجنبنا من الاثام على هذه النيه وعلى نية جامعة شاملة دافعة لكل شر جالبا لكل خير على ما نواصلنا صالحون وعلى وعلى, وعلى ومشايخنا ومعلمنا وجل علينا وعلى منا وسيد الحمار بن محمد بن سالم بن عبد النوينا وما قصر لقصرنا ما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة